Dina mangsa pandemi COVID-19, transaksi digital anu dilakonan ku usaha menengah kecil tur mikro naik 17% batan sasari, anu asal ukur 13%. Pemerintah ge sateka pola ngarojong UMKM, sanggen salawasna tumuwu dina mangsa COVID-19, ku cara ngalatih dina widang penjualan tur babayar, tapi ga mesen masker keur diproduksi ku UKM anu bagerak dina widang fashion. Kiwari masker jadi produk anu dipilih ku pamarentah Provinsi Jawa Barat keur ngembangkeun UKM dina mangsa pandemi COVID-19. Satu tas mesen 2 juta masker K200 UMKM di Sakuliah Jawa Barat, ayeuna pamarentah Provinsi Jawa Barat satekah polah mesen 8 juta masker model scuba keur diproduksi ku 400 tepi ka 500-an UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartaji ngebrehkeun, anu pangpentingna UMKM boga izin usaha mikro jeung NIB. Dina mangsa pandemi COVID-19, transaksi digital anu disorang ku UMKM naik tina samemena 13%, ayeuna jadi 17%. Pihak pamarentah Provinsi Jawa Barat sateka pola ngalatih UMKM dina widang penjualan sarta babayar. Ini program-program kita sebetulnya untuk digitalisasi ya. Terkait dengan itu kita akan lanjutkan karena memang sebelum terjadi COVID kita sudah melakukan digitalisasi. Bagaimana sih sebetulnya, termasuk bukan hanya kita, akademisi juga begitu. Di pemasaran salah satunya adalah kelemahan UMKM itu di akses pemasaran dan akses pembiayaan. Itu hasil survei BPS. Jadi yang paling besar memang akses pemasaran dan daya saing. Yang kedua adalah pembiayaan gitu. Nah melalui ya sebenarnya ada hikmahnya juga melalui COVID ini kan, dipraktekkan ya selama ini kan kaku orang, ah itu mungkin cenah gitu kan bikin apa namanya digitalisasi, ternyata fakta menyatakan begitu. Pada saat terjadi COVID ini ada hikmahnya, orang sudah mulai harus belajar digitalisasi, termasuk bagaimana dia caranya ke marketplace yang besar. Kusmana Ngembohan, upama UMKM boga karep aup dina program bantuan pamarentah, bisa ngajukeun diri ka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.